keras sekali punya sambaran nomor punggung satu sang pelatih yang mencoba dia. Nomor punggung dua angkat saja bola, acungkan bola ke kepala, suruh kembali, membuktikan kali bagus sekali. Namun sayang, melekan satu dua temannya Yohong yang berdarah lewat punggung tiga keras sekali. Namun sayang, seribu sayang terlalu melebar. Kita saksikan bersama-sama acungkan barinya, bagus sekali punya sambaran pola, namun pasti bisa jadi ada dua. Tembak akurat dilepaskan kali mencoba dan tembak kembali. Namun sayang tidak dipajungkan jemari sekepala, masih menunggu bola, masih menunggu formasi di sang pelat. Belum dibunyikan sudah ajungkan jemari sekepala. Keras kerja sampah nomor punggung satu dari Wanang si manisnya, angkat saja bola. Kerasnya kali punya sambaran nomor punggung dua terlaga mencoba dia, mondok saja dia. Ada ajukan jemari dan sekepala nomor punggung tiga keras, namun sayang tidak mau tarik garis, simpit saja dia. Barisan depan ada sangkiran mencoba, tidak diperbolehkan sudah terlaga. Gara-gara dibunyikan sudah, angkat saja bola sore kuningan. Namun sayang lagi-lagi melebar. Tembakan cukup keras sekali dari sentangnya, tembak kembali. Bicara sangkrat mencoba, keras kalinya sambaran nomor punggung 5 mencoba menghimpit saja dia, bisa tembak. Tembakan akurat cukup sulit kayaknya mencoba raga. Ajukan jemari kepala, kerasnya sambaran nomor punggung 6 kali ini mencoba dia merobos. Mendok saja dia, kenapa saja bola sini dengan Hoyer berikan baik sekali nomor sayang. Sambaran bola akurat tembak, tembak kembali terjadi. Tembak kembali terjadi kayak olahraga. Ada salah pengguna menjuntang di balik, namun sayang sambaran kurang akurat kali ini. Sambarannya baik atau tidak, namun sayang baik sekalinya sambaran ini saja jalan dan tepat tembak. Tidak di dengan siap manis dan baik-baik mantranya. Tembakan keras sekali dengan sambaran utara nomor punggung satu mencoba. Namun sayang tidak ada reaksi yang digajukan di Maria. Keras sekali dengan sambaran nomor punggung tiga olahraga. Satu dua personil dengan membawa angka itu mencoba menerobos ke belakang sang elat. Pengiriman bola pun dilakukan, diperagakan oleh Randang Sejati, mampukah sang elat membobol pertahanan-pertahanan yang begitu keras, yang begitu ketat dari Anang Sejati di belakang. Masih barisan belakang olahraga kita saksikan bersama-sama. Masih barisan belakang, masih impit mengimpit bola, masih tidak ada terobosan. Ternyata kali ini terobosan mencoba. Ada apa terjadi? Tinggal beberapa langkah lagi sangat akan mencetak angka olahraga. Hati-hati Anang Sejati sudah mencetak angka. Angka kembar kali ini masuk dari sangkat mencoba, masih di belakang ada angka-angka terbaiknya dari sangkat mencoba barisan belakang. Tembakan terjadi kali ini, angka mengantar terjadi, lagi-lagi lolos, tembak kembali. Namun saya tembakan kurang akurat lagi-lagi di barisan kali ini, kita mencoba. Angka mengantar terjadi barisan belakang kali ini, masih dari sangkrat dengan membawa angka-angka hidupnya kali ini, tembak. Tembakan begitu keras kali ini, kalau ada dari Narang Sejati. Namun sayang sudah tidak diperbolehkan, sudah menghadirkan, sudah. Rasanya sambaran kali mental saja ke tengah lapangan dengan membawa angka hidup. Namun saya sama-sama berani dibunyikan sudah jutkan jemari dan kepala baik sekali punya sambaran impis saja dia barisan depan Danang Sejati mencoba tembakan kurang akurat ternyata kali ini mencoba merobos ke belakang sang elat Danang Sejati dengan angka-angka hidupnya tembak kembali tembakan akurat dengan jarak jauh sang elat mencoba matakan serangan di belakang kali ini sang elat ada apa tadi sempurna kita saksikan bersama-sama yang keras sekali dengan sambaran nomor punggung 4 kali ini mencoba dia impit saja dia berani tembak lagi-lagi kurang akurat barisan depan pertahanan barisan depan kurang akurat kali ini Danang Sejati mencoba dia ada sangkiat mencoba dengan angka terbaiknya robos ke belakang namun sayang tidak diperbolehkan sudah kembalikan bola sangkiat nomor punggung angkat sudah ajukan jemari keras sekali dengan sambaran nomor punggung 5 kali mencoba lagi-lagi terobosan dari belakang terlalu hati-hati dan waspadalah untuk sangkiat Danang Sejati kan diwajibkan tembakan kurang akurat ternyata terlepaskan sudah tembakan cukup baik kali dari sang belakang matakan serangan dari sebelah dimulikan sudah ajukan jemari namun sayang baik sekali dengan sambaran ini bisa jadi tembakan akurat dilepaskan barisan depan dari lanang dari sangkiat mencoba kali bisa jadi tidak diperjukan jemari dan sebalah sorwe budikan namun saya angin di sambar kali ini bisa jadi tembak namun sayang kali ini masih tidak diperbolehkan karena bola
Jutan Jumani sekepala lagi lagi yang bisa jadi lagi satu nol dari Jutan Jumani sekepala. Teruskan dia sambaran nomor punggung satu mencoba dia. Namun sayang dia mungkin dibeli oleh Saklat mencoba Jutan Jumani sekepala keras kali dia sambaran namun sayang. Ya mau kali di garis saja nomor dia yang menambah poinnya yang sudah diraih. Keras kali dia sambaran nomor punggung tiga mencoba dia mencoba. Mencoba merobos ke belakang kali ini sangkila karena beberapa angka hidupnya. Hati-hati Lanang Sejati masih berisan belakang kawal. Lanang Sejati ada sangkila dengan angka-angka hidup di belakang. Hati-hati berketat pertahanan Lanang Sejati berketat pertahanan kali ini karena begitu banyak terobosan-terobosan yang begitu mematikan barisan belakang dari sangkila mampu ke sangkila terperak perandakan pertahanan yang sangat ketat juga di barisan belakang oleh sang Lanang Sejati masih otak-atik bola terolahraga masih barisan belakang kali ini tembak terjadi kali ini gagal terjadi terobosan ada angka hidupnya kali ini mencoba. Namun sayang terolahraga barisan belakang tembakan yang begitu sempurna dilaksanakan oleh Lanang Sejati yang sudah ajukan jemari sang oyang berikan atau tidak keras kali ini sabar kalau punggung 4 mencoba merobos ke belakang kali ini namun sayang tembakan kurang akurat sehingga mampu dia memeluaskan satu personil dari Lanang Sejati membawa angka hidup namun sayang masih istirahat di belakang sudah ajukan jemari yang kepala keras namun sayang tidak buka di garis emang tembak lagi bagus sekali tembakan kali ini tembak kembali jemarinya angkat saja bola setinggi mungkin keras sekali dia sambar terolahraga nomor punggung 5 mencoba dia namun sayang kita sudah tergesa-gesa tidak mampu merobos 7 yang telah mengajukan jemari namun sayang melebar mencoba jemkan jemari yang keras sekali dia sambar nomor punggung 7 impit saja dia berisah dapat olahraga anak-anak terjadi tembakan begitu keras Lanang Sejati barisan depan olahraga angka saja bola setinggi mungkin namun sayang angin dan disambar impit saja dia barisan depan olahraga sang kilat mencoba Lanang Sejati mengimpit dia tembakan begitu keras Lanang Sejati tembak kembali hantam menghantam saja dengan kedua belasan olahraga purna boleh dimengikan sudah keras kelima sambaran nomor punggung 3 olahraga mampu kajak rapas ke belakang namun sayang karena nomor punggung lima telah keras kali dengan sambaran namun sayang melebar jadi nomor punggung menang punggung 11 kali ini keras namun sayang kali ini tidak muntah dari garis nomor punggung 11 pipit saja dia olahraga kita saksikan bersama-sama keras kali dengan sambaran nomor punggung 1 mencoba dia mencoba terobos ke belakang satu personil dari Lanang Sejati mencoba tembakan kurang akurat olahraga dari Lanang Sejati tembakan kembali kali ini olahraga mampukah Lanang Sejati memperandakan pertahanan yang begitu ketat dari sang kelat mampukah Lanang Sejati akan mencetak angka yang sudah ketinggalan dua angkanya tembak kembali tembakan begitu akurat tembak terjadi balas dendam tembakan tidak dilakukan di barisan belakang olahraga masih otak-atik bola namun saya tidak diperbolehkan sudah kepada nomor punggung 2 keras atau tidak keras kali dia sambar nomor punggung 2 mampukah dia merobos ke belakang atau tidak namun sayang dia mondok saja di Hong Yang merobosan satu temannya Hong Yang di luar nawagu sekali dia sambaran nomor punggung 5 kali hingkit saja dia barisan depan oleh Lanang Sejati masih otak-atik bola saya tembakan begitu akurat begitu keras barisan saksikan bersama-sama keras kali ini sambaran namun saya tidak mau kali garis tembak dan mari angkat saja bola ini bisa jadi barisan depan namun saya bagus sekali ini sambaran nomor punggung keempat ini kita saksikan tembak akurat sekali tembakan tembak kembali antap-antap terjadi barisan depan sangkilat garis sang wasit ajukan jemari keras sekali namun saya lagi-lagi tidak muntah dari garis itu bisa jadi yang saya tembak tembakan lupa kuat tembak kembali terjadi ada ajukan jemari keras sekali dia sambaran lagi-lagi tidak muntah dari garis nomor punggung 1 punggung 3 ajukan jemari kepala keras sekali dia sambaran nomor punggung 3 namun sayang tidak muntah dari garis punggung 3 keras sekali lagi-lagi tidak muntah dari garis cendamu nih. Angin di sabar. Bos toya bikin cendamu.